Kami dari Kuartir Cabang 2601 Merauke, Kuarda Papua, akan menampilkan tari kreasi Papua dengan judul Tari Berburu dan Meramu. Menceritakan tentang pola kehidupan masyarakat Papua yang suka berburu dan meramu, yang kehidupannya mereka mencari makan di alam terbuka, yang dimana disajikan oleh anak adat kita, yaitu dari Kuarja 2601 Merauke. Kita beri aplaus yang meriah buat Kuarja 2601 Merauke, Kuarda Papua. Selamat menyaksikan.
Kakak di sini ingin bertanya. 70 dari 100%, ya 70% suku yang ada di Indonesia itu ada di Provinsi Papua. Kakak minta sebutkan 5 suku yang ada di Provinsi Papua. Suku yang ada di Papua saja. Jadi suku yang ada di Papua itu salah satunya yang paling banyak itu suku Mareng. Suku Mareng. Ya. Terus apa lagi? Suku Asmat. Terus kemudian suku apa lagi? Suku Serui. Serui. Terus apa lagi? Suku Biak. Suku Biak. Dan yang terakhir yang paling sangat terkenal juga sama Asmat, suku Mapi. Mapi. Ya. Suku Dani nggak termasuk. Masuk ya, itu bagian daripada Papua. Betul ya? Teman-teman. Oke, nah dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia, tentunya dapat dikatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan umum, bahasa yang paling banyak itu ada di Papua. Coba kakak minta sebutkan 5 bahasa daerah yang berasal dari Provinsi Papua. Selamat malam dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Mutiara Saputri dari Keluarga Papua, Keluarga Merauke 2601. Dari bahasa yang ada di Papua, yang 5 bahasa ya kak? Ya, 5 bahasa saja. Bahasa Marin, bahasa Asmat, bahasa terus? Dari Mapi, bahasa dari Serui, dan bahasa dari suku Dani. Oke, betul nggak? Ada ya, dengan walaupun bahasanya berbeda-beda, pasti ketika kita berbicara tentang suku, kita juga berbicara tentang bahasa. Nah, mohon izin buat kakak perkenalan terlebih dahulu deh kakak Maya. Baik, kakak-kakak selamat malam semua dan salam pramuka. Salam. Ya, Keluarga Merauke 2601. Halo. Iya, salam juga untuk semua pengunjung. Kami dari Keluarga Merauke 2601 Merauke. Perkenalkan, nama saya Victor Marayan, Ketua Kontingen Cabang dari Kabupaten Merauke. Wah, siap. Mohon izin, kakak. Wakabina muda juga. Oke, nah pertanyaannya saya bingung ini. Takut disangka menggurui juga nih untuk kakak nih. Apa ya pertanyaannya? Oke, yang umum. Nah, dari Papua nih, karena kita kan memang sedikit sangat sulit sekali ya kalau misalkan untuk jalan-jalan ke daerah, yang beberapa daerah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Bali, mudah untuk dikunjungi. Tapi untuk di Provinsi Papua, sekalipun Papua adalah surganya Indonesia, itu sangat sulit dikunjungi. Nah, di sini kak, kenapa sangat dikunjungi? Karena kosnya yang begitu sangat mahal, betul kak? Ya. Nah, di sini pertanyaannya satu, potensi apa yang dimiliki oleh Provinsi atau Keluarga Papua sehingga teman-teman di seluruh Indonesia ini harus datang ke Papua? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, ya, potensi untuk dikunjungi oleh wisata dari seluruh Indonesia maupun luar negeri adalah wisata alamnya. Misalnya banyak, hampir semua daerah di Papua mempunyai wisata alam. Dan yang sudah mendunia cukup banyak. Misalnya kami dari selatan ada suku Asmat, terkenal dengan ukiran. Lalu ada juga suku Dani. Yang berikut juga ada Raja Ampat. Ini sudah mendunia dan masih banyak tempat-tempat wisata di Papua yang bisa dipromosikan untuk menjadi ajang wisata untuk memperkaya Indonesia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kakak kita yang dari kontingen cabang Merauke, Keluarga Daerah Papua. Sebutkan satu persatu, kita berikan dulu untuk adik-adik peserta terlebih dahulu. Ada 2 buah merchandise dari Talala Scout. Menyediakan baju jersey pramuka dan juga souvenir pramuka ya. Iya, ini merupakan hadiah dari Palara Scout untuk adik laki-laki. Yang ini tangannya pendek, terus kemudian untuk adik perempuan. Kemudian ada tas lipat dari stand nomor 213 ya, yang menyediakan juga souvenir pramuka. Silakan diskon souvenir. Oke, dipotong dulu. Silakan, monggo. Ya, selanjutnya oke, kemudian produk dari Momain ya. Ini merupakan produk Momain, yaitu merupakan sleeping bag